Untuk dua kali musim tanam ini, kami tidak lagi mengolah lahan dengan tebas bakar supaya lahan gambut ini tidak lagi rusak dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Bertani ini tidak lagi berpindah-pindah. Tanaman padi lokal yang selama ini ditanam dengan menggunakan sistem tunggal dan juga menggunakan pola tebas bakar itu ternyata bisa dikembangkan melalui sistem atau pola tanpa bakar dengan menggunakan traktor tangan, cangkul dan parang. Proses pengolahan lahan ini membutuhkan tenaga yang cukup banyak, kemudian waktu yang juga lama, bahkan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya BBM, misalkan herbisida. Nah, kendalanya adalah karena cuma ada satu unit traktor tangan.